Umumnya bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, dia ada lima hukum di situ kan. Dia boleh jadi wajib, macam kalau kita sembahyang nak bismillah, salah satu daripada Fatihah dalam mazhab kita. Dan Fatihah wajib dibaca oleh makmum dan juga oleh imam dalam mazhab Syafi'i, kecuali ada beberapa tempat keadaan Fatihah gugur atau lain cerita. Tapi bismillahirrahmanirrahim ila ayatun minal Fatihah, dan qiraatul Fatihah wajibatun dak alal musalli ma'muman kana au imaman dalam mazhab kita. Dan ada bismillah yang sunat. Bila kita nak buat perkara-perkara yang sunat, nak baca Quran, nak bila kita nak mulakan majlis ilmu, nak menulis ilmu pengetahuan, sunat. Kemudian ada yang haram. Apabila kita melakukan perkara yang haram li dhatihi, macam na'udzubillah, dak minum arak baca bismillah. Dengan syarat dia tidak istihzak, dia tidak mempermain-mainkan. Kalau istihzak kafir. Tak, tapi muta'awid bila minum sesuatu dia baca bismillah. Jadi hari itu dia minum arak, na'udzubillah, dia baca bismillah. Jadi haram, bismillah di situ haram. Oh, kata mana baca bismillah haram? Bismillah, nama Allah. Sebagaimana Ishaq Ibn Rahuyah, tak silap saya, dia tengok satu lelaki sembahyang sunat selepas asar. Ishaq marah pada dia. Lelaki tu jawab balik. Dia kata, takkanlah Allah Ta'ala nak azab aku kerana aku sembahyang. Ishaq Ibn Rahuyah jawab, Allah Ta'ala tidak akan azab engkau kerana sembahyang. Allah Ta'ala akan azab engkau kerana engkau mukhalafah dengan sunnah. Faham tak? Sebab agama ni bukan ikut hawa nafsu kita. Allah Ta'ala suka orang baca Quran, tapi dalam rukuk, dalam sujud, Nabi tak bagi, tak boleh tak? Faham tak? Kemudian, dia boleh jadi makruh kalau kita melakukan perkara yang mana makruh lidati. Sebagai contohnya, natfus syaib. Nah, iaitu kita mencabut uban. Uban ni kan nur orang beriman kan? Hadis hasan insyaAllah, hadis tersebut. La tantifu syaib, jangan sekali-kali kamu cabut uban. Tak. Sebab apa? Benda itu akan jadi nur bagi orang beriman pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam, lebih kurang itulah dia punya lafaz. Tapi hukum ni adalah paling kurang hasan hadis tersebut. Dan ada setengah ulama kata hukum bismillah ni ada juga yang mubah, iaitu harus, iaitu ketika kita melakukan perkara-perkara yang keduniaan. Tak. Bila kita nak memindahkan satu-satu barang daripada bonet kereta, nak turunkan, nak masukkan barang, ataupun nak memulakan perjalanan, benda itu mubah. Benda-benda tu mubah, jadi hukumnya juga mubah. Tetapi sebahagian ulama mereka kata tak, hukum bismillah ni ada empat je. Sebab dia zikir, jadi biasanya benda yang asalnya adalah sunat, paling kurang zikir ni sunat, dia tidak akan mengambil hukum mubah di situ. Jadi kalau kita start berjalan, kita sebut bismillah, kita akan dapat pahala zikir. Nah, kalau kita nak keluarkan barang daripada bonet kereta pun, kita akan dapat pahala zikir. It doesn't mean that, maksudnya, kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, angkat barang, bismillahirrahmanirrahim, benda itu tidak akan jadi sia-sia. Sebab tarikh mubah ialah, kita tidak akan dapat pahala kalau kita buat ataupun kita tinggal. Kita tidak akan dapat dosa kalau kita buat ataupun kita tinggal, betul tak? Jadi la yutasawwar, macam tak dapat digambarkan, kita sebut nama Allah dan seumpamanya, tiba-tiba kita tak dapat pahala langsung. Ini disebut oleh sebahagian para ulama. Tak silap saya, disebut oleh Al-Khatib Syirbini rahmatullah alaih, dinukilkan oleh Al-Jurdani di dalam kitabnya Fathul Alam Syarah Murshidul Anam. Awal-awal juzuk pertama dibahaskan benda ini. Wallahu a'lam bissawab. Boleh tak tuan-tuan? Aku mengantuk orang nak tidur dah ni.